Salam Velox. Pandemi COVID-19 saat ini masih berlangsung. Masyarakat Indonesia perlu terus waspada dan tetap patuh terhadap protokol kesehatan agar bisa melaksanakan aktivitas secara normal dengan meminimalisir potensi penyebaran virus COVID-19. Dengan rangkaian kegiatan sosialisasi, edukasi, dan penyemprotan disinfektan yang dilaksanakan oleh tim Velox Badan Intelijen Negara, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Aktivitas tim Velox kali ini dilaksanakan di Masjid Pusdai, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam rangka kampanye adaptasi kebiasaan baru dengan sasaran fasilitas umum atau tempat ibadah yang menjadi salah satu tempat potensial penyebaran COVID-19. Semoga dengan kegiatan ini, masyarakat lebih memahami pentingnya penggunaan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dalam adaptasi kebiasaan baru. Dengan semangat kebersamaan, kita semua yakin Indonesia mampu hadapi COVID-19. Kepada tim Velox Badan Intelijen Negara yang telah melakukan penyemprotan disinfektan, pembagian masker, hand sanitizer, termometer, dan sprayer elektrik, serta sosialisasi edukasi mengenai penanganan COVID-19 di DKI Pusdai Jawa Barat. Untuk masyarakat Indonesia, khususnya Kota Bandung, mari kita berdisiplin dalam menerapkan prosedur adaptasi kebiasaan baru agar kita tetap produktif, sekaligus aman dari virus COVID-19 dengan cara gunakan masker dengan benar, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 2 meter, hindari kerumunan,